Janji kepada sang ibu yang tak sempat lunas. Silu kisah sang pahlawan revolusi, Pierre Tendean. Pierre Tendean berdedikasi tinggi dengan segudang prestasi. Salah satunya saat operasi intelijen Dewi Kora yang membuatnya menjadi rebutan 3 jenderal untuk dijadikan ajudan. 30 September 1965 adalah tepat hari ulang tahun sang ibu. Pada hari itu dia belum bisa pulang karena sedang dalam tugas untuk mengawal Jenderal A.H. Nasution. Pierre Tendean berjanji untuk menemui sang ibu esok hari 1 Oktober 1965. Namun janjinya tersebut belum bisa ditepati.